Nanti kamu ini kak. Nanti kamu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Jatim Koridor 2 dari Mojokerto menuju ke Bungurasi. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di halte Gunung Gedangan, yakni di sebuah kelurahan yang bernama Gunung Gedangan, Magersari, Kota Mojokerto. Ini adalah pintu masuk dari Kota Mojokerto. Sebenarnya aku mau naik dari Terminal Mojokerto, Terminal Kertajaya, cuma karena itu aku tadi dari arah Sunrise Mall ya, jadinya aku naik dari sini. Jadi kalau kalian dari arah Stasiun Mojokerto, Sunrise Mall, atau Pusat Kota Mojokerto, alun-alun, lebih baik kalian dari sini, cuma nanti mungkin gak dapat tempat duduk. Nah, di sini itu haltenya ya, gak terlalu luas, jadi hampir sama dengan halte Trans Jatim Koridor 1 ya, cukup sempit dan masih terkunci ya, bukan terkunci ya, masih tertutup. Jadinya agak susah juga kalau misalkan mau naik. Ini adalah bus ijo yang memiliki rute beririsan dengan Trans Jatim cuma dari Jayabaya. Ternyata banyak orang yang masih suka dengan naik bus ijo ini karena dianggap lebih mudah bisa naik dan turun di mana saja ya dibandingkan Trans Jatim, dan ada banyak pilihan pokoknya meskipun harus menunggu lama. Ketika aku ngonten ini ada juga beberapa orang ya, ibu-ibu dan mbak-mbak yang juga ingin ngonten. Mereka memfoto, memvideo halte Trans Jatim karena merupakan pertama kali mereka naik ya. Setelah menunggu sekitar 10 menitan, akhirnya busnya itu tiba dan sudah penuh dengan penumpang ya dari Terminal Kertajaya. Akhirnya aku harus berdiri bersama dua orang tadi. Kebetulan memang
dan juga penumpang yang lain cukup banyak. Setelah dari bypass timur ya, tadi haltenya bypass timur, terus kemudian menuju ke halte Jabarat. Ini halte yang digunakan untuk naik pada pertama kali nyoba kemarin. Nah, jadi kita sudah bisa naik dari sini. Jadi halte ini itu berada di dekatnya Indomaret Jabaran. Di sini juga ada banyak penumpang yang naik. Akhirnya bagaimana caranya ini bisnya dimasuki oleh penumpang lagi ya. Dicukupkan pokoknya. Setelah dari halte Jabaran, ternyata bus Trans Jatim masuk terminal Krian. Jadi ini ada perubahan dari yang pertama kemarin. Kalau pertama kemarin kan yang dari arah Mojokerto itu tidak masuk terminal Krian. Sekarang dari dua arah, baik dari arah Bung Rasi maupun dari arah Mojokerto, itu dua-duanya masuk ke terminal Krian. Di sini ternyata antusiasme masyarakat Krian untuk mencoba naik Trans Jatim baik ke arah Mojokerto atau ke arah Bung Rasi itu sangat tinggi. Jadi mereka nggak peduli ke arah mana, pokoknya selagi ada bus mereka ingin naik seperti itu. Nanti akan aku perlihatkan betapa banyaknya masyarakat Krian yang mau mencoba Trans Jatim. Terminal ini sendiri itu berada di dalam atau dekat pasar lama Krian ya. Jadi nggak jauh dari pasar Krian dan nggak jauh dari stasiun Krian. Nah, itu tampak sudah banyak penumpang, calon penumpang Trans Jatim yang memadati halte Trans Jatim. Bahkan banyak yang harus menunggu di luar karena antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Untungnya di sini banyak penumpang dari arah Mojokerto itu yang turun di terminal Krian. Itu tadi antusiasme masyarakat Krian ya. Dan ini ada beberapa line atau angkot yang berada di terminal Krian. Ketika aku mencoba mengunggah video ini di TikTok ya, jadi aku videonya aku mampatkan dan aku unggah di TikTok.
ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa kasihan nasib dari sopir bus ijo dan lain atau angkot di sekitar Krian, sekitar taman ataupun beberapa tempat yang lain. Mungkin ini juga menjadi salah satu masalah juga dari pengoperasian bus Trans Jatim, karena satu sisi kita butuh transportasi umum yang cepat, aman, mudah, murah dan nyaman. Tetapi kita juga tidak bisa membuat para pengguna yang mengoperasikan transportasi umum yang lama seperti LEN, ya, bus ijo itu menjadi tersisihkan ya. Dari pengamatanku sekilas, ketika Trans Jatim ini mulai beroperasi beberapa hari ketika aku naik, yang sebelumnya bus ijo itu masih banyak penumpangnya, itu sudah mulai sepi ya. Saya nggak tahu juga, mungkin karena euforia saat, tapi mereka seakan masih punya konsumen sendiri. Jadi ada beberapa penumpang, beberapa orang di TikTok itu menyatakan bahwa memang mereka masih membutuhkan bus ijo itu ya, karena bisa ke banyak tempat yang ada di sekitar mereka dibandingkan Trans Jatim ini. Jadi semua itu adalah opsi ya. Nah, ini adalah daerah di Krian. Krian sendiri merupakan salah satu kecamatan yang cukup penting di Sidoarjo, yang menjadi gerbang dari beberapa kabupaten seperti Gresik, kemudian Mojokerto ya, dan tentunya dari Surabaya sendiri. Ketika aku naik ini, nah itu ada banyak orang yang melihat dengan takjub ya, sama seperti hari pertama itu mereka melihat dengan takjub adanya Trans Jatim ini. Beberapa dari mereka itu bahkan melambaikan tangan, bahkan memfoto atau memvideo bus yang aku naiki ini. Nah, terbukti di sini memang ada sebuah hal yang cukup unik, karena daerah ini merupakan daerah penyangga Surabaya, tetapi hingga tahun 2023 ini masih belum tersentuh transportasi umum yang memadai. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, mereka seakan takjub ya. Itu menandakan bahwa mereka itu sebenarnya membutuhkan sekali transportasi ini ya, karena menjadi salah satu tulang punggung juga nantinya ke arah Surabaya atau Mojokerto. Kita sampai di bypass lagi. Di sini sebenarnya ada halte namanya bypass timur. Tapi di sini itu haltenya belum terbangun. Ini masih pengerjaannya, masih proses. Jadinya masih belum bisa digunakan untuk naik dan turun penumpang. Sepanjang dari arah Terminal Krian sampai Bungkurasi tidak ada satupun halte yang bisa disinggahi. Mungkin karena masih beririsan dengan angkot atau apapun, saya nggak ngerti ya. Jadi semoga saja masalah antara angkot ini dengan bus Trans Jatim ini itu bisa segera terrealisasikan. Jadi bagaimana solusinya ya? Karena kalau banyak halte atau banyak tempat dan di skip seperti ini kan juga ya kurang mengena juga ya, banyak masyarakat terutama di sekitar sepanjang dan taman ya, kamu itu mengatakan menanyakan di manakah letak halte di sekitar mereka ya, karena belum ada ya, mereka nggak mau harus ke Bungkurasi atau ke Krian dulu untuk bisa mencoba naik bus Trans Jatim ini. Berkaca dari pengoperasian tetangganya Trans Jateng, terutama yang rute Borobudur Kutuwarjo, itu sebenarnya juga ada persimpangan atau maksudnya itu yang sama dengan rutenya angkot. Tetapi kalau tak lihat itu memang mereka punya pasar yang berbeda-beda. Jadi kalau angkot itu memang lebih untuk mereka yang lebih dekat ya, misalkan dari arah taman ke arah Krian, kemudian dari arah Krian ke arah sepanjang itu menggunakan angkot itu lebih enak. Nah, sedangkan untuk yang bus Trans ini digunakan bagi mereka yang memang ingin dari ujung ke ujung, misalkan dari arah Bungkurasi.